capek, pulang ya. Pulang. Anduk, Mbak, ada anduk enggak? Ini es teh manis sangat, Pak. Monyok deh main sama. Hah? Monyok-monyokan. Oh, segar guys. Iya. Udahlah. Guys, kalian udah lihat mobil aku enggak? Sama Reza kapan? Aku malah ke DPK sama Ajudan Prabowo loh, dibanding Jaibe. Iya, karena aku tuh tipe orang yang ngelucu. Jadi live-nya itu sama orang-orang yang real. Jadi kalau Arisari Arisian itu, dia itu, makanya aku bilang banyak host yang pertama kali tadi Jaibe udah kalah kan dari gip-gip kecil, dari gip sana. Pas kedua langsung pada datang nyerbu, blak, siap, ngapain Dad? Iya, ngapain udah bersih? Iya, aku dibersihin dulu mukanya. Adi, ada upil woi. Ini guys mobil aku guys. Mambo mana? Ada. Penonton sebelah masih di sini. Ah, biasalah. Itu mah. Tahan dulu guys, bentar. Abul. Nggak tahu. Ais bejoe. Iya, ketepuk. Sultan di bawah senggol. Kau senggol. Ngerjain aku ya. Mobil godmu nara. Jangan base lagi JBD. Iya. Males aku tuh. PK-PK sama os-os yang lempar-lempar gip balik gip lagi. Ah. Nih teman-teman, iya, anggaplah JB numpang pansos sama aku. Apa? Aku juga nggak tahu orangnya kayak gitu, guys. Nah, teman-teman tuh. Oh, ini gol. Keren bang. Aku berani tampil beda. Ya. Yeah. Tuh. Aku berani tampil beda, guys. Ini emas asli ya. Emas asli. Jadi kalau kalian ketemu di jalan dengan mobil emas aku, itu berarti Arya yang punya senyum rasa stroberi. Kalau posisi macet, tolong jangan dikobet emas aku ya. Ya.
Apa ini? Bisa ngaca nggak? Bisa lah. Halo. Hai. Tuh, orang terkenal mah begitu. Kan, Den? Nggak ada aku numpang pansos. Bener nggak? Artis-artis aja banyak yang main sama aku. JB pengen main sama aku, berarti dia duluan lah yang mau pansos. Aldi Taher aja ngebet pengen main sama aku. Aldi Taher mana kenal sama JB, bener gak? Kadong. Goodbye 04. Oh itu Tamia. Si? Tamia. Hidup Arya, iyalah. Aku tuh kalau jangan lupa di follow Kak Godby 04. Di follow-follow guys, orang baik-baik Arya di sini. Berkah selalu ya, semoga teman-teman semuanya baik rezekinya. Aku doain kalian yang punya cicilan mobil, cicilan motor, cicilan rumah. Mudah-mudahan cepat lunas ya. Yang belum dapat kerjaan, yang lagi merintih usaha, usahanya maju, lancar. Amin. Terus kalau kalian punya utang pinjol, jangan dibayar ya. Pinjol malah, tinggalin lah ya, udah kalau ditelepon matiin, jangan diangkat. Aku nggak enak teriak-teriak PK di sini nih. Aku tetangga baru soalnya di sini, di perumahan. Tahu sendiri orang perumahan mah beda sama orang kampung. Yang perumahan mah aku gak enak mau lelaguan apa ge. Iya, gak enak satunya. Tadi si Mambo sama Susri gimana guys? Kan si Mambo akunnya yang pertama itu kena ban, kena PL ya kan. Nah terus dia pakai akun kedua, naiknya sedikit penontonnya gitu. Tetap ganteng ya kok, biarpun belepotan. Kan Arya punya senyum raksasa strawberry. Pen Arya kan mirip ini, Namjong. Yang anggota ber-TS, Namjong, tau gak? Lee Min Ho. Yang Korea-Korea itu Namjong. Lee Min Ho. Atau kita mau kenal. Kabel deh. Jangan bunga. Nanti Arya ini cantik. Jangan bunga. Jangan bunga. Oh, kagak jadi mirip Namjong ini. Lee Min Ho. Lihat tuh gayanya gebetelan Lee Min Ho. Najong. Ih, otak kau Najong. Namjong. Tahu enggak Namjong yang anggota grup band ber-TS? Namjong. Band ber-TS. Deh, kalau Arya dari depan mirip Namjong. Kalau dari samping tuh gaya rambut Lee Min Ho. Mirip Lee Min Ho. Tahu Korea-Korea, tahu lah kita ge demen Korea. Yang dulu zamannya F5, tahu enggak F5? Mimingse, Woculei. Siapa lagi tuh? Kita mah tahu kayak begitu. Eh, kita mah norak. Korea tahu, India tahu kita mah. Iya. Woculei, Mimingse, F5. Yang ganteng-ganteng itu orang ya. Iya. Guys, udah maghrib ya, nanti malam dilanjut. Jangan lupa di follow teman-teman Kalestiana semuanya, MPP-MPP di atas semuanya tuh ya. Yeah. Nanti aku sambung lagi ya, live lagi ya. Nanti aku ada live podcast live, itu namanya aku sebagai host. Kita podcast live itu nanti live sambil kayak podcast tanya-tanya bla bla bla, tapi kalian harus nanti ada yang request pertanyaan, minimal apa koin apa gitu, ada kereta mau nanya apa sesuatu bla 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 begitu teman-teman ya, itu namanya podcast live ya. Yeah.